Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Alhamdulillah pemirsa, hari ini itu aku mendapatkan amanah lagi dari Mbah Gomblo. Kali ini aku kelewatan rezeki nih, alhamdulillah. Hari ini itu aku mau mengambil ngguningan pemirsa di kantor pos kini yo. Karena isone njipuk yo ning kantor pos tok. Jadi iki aku arep njero kantor pos, iki critane iki amanah ini untuk saudara-saudara yang ada di Bali, Banyuwangi gitu, aku keperluan sekolah juga pemirsa. Dan iki aku diamanahi Mbah Gomblo untuk segera dikirimkan ke yang apa berhak menerima. Jadi wis daftarnya wis ada, wis saya bawa, nomor rekeningnya juga sudah saya simpan. Nanti setelah aku ambil iki ning gune kantor pos, aku bakal langsung kirim ning gune beliau sing sudah diamanahkan ke saya. Oke, sekarang aku mau ke dalam kantor pos dulu ya pemirsa. Ki aku dhewean kene sing nyotengno, ki mau aku mulai saka sekolahan terus langsung menuju ke kantor pos. Oke, yuk kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak ada trouble, gangguan server, dan bisa aku ambil. Tanti, iso nyipuk manigram. Alhamdulillah pemirsa, sudah berhasil aku terima. Ini berhasil tak jipuk kabeh, alhamdulillah server gak gangguan, langsung proses langsung. Iku apa jenenge? Metu duite. Wis iki aku wis apa ki jenenge? Wis tak gowo, wis tak cekel tangan ya pemirsa duwee. Aku langsung arep on the way ke bank. Jadi duwee iki arep tak setor tunai. Baru itu langsung tak kirim ke beliau-beliau yang sudah tertera sing arep dibantu karo Uti. Alhamdulillah ya Allah, sekali lagi terima kasih banyak Uti karena sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyalurkan ini semua. Muga-muga berkah kanggo Uti, kanggo keluargane Uti yang ada di Amerika sana. Ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Luar biasa sekali ya Allah. Ini juga selain untuk keluarganya yang ada di Bali dan juga Banyuwangi, iki engko yo bakal tak serahno ning gone tukang kebunku pemirsa, Mbak Bani. Alhamdulillah Mbak Bani juga mendapatkan rezeki dari Uti. Wes saya diikuti wae pemirsa yo. Sekali lagi terima kasih banyak Uti karena sudah mempercayakan ini semua kepada saya. Insyaallah amanah aku tidak akan berani tidak menjalankannya. Wes pokoknya semuanya bakal aku jalankan dengan baik. Daret pemirsa, di mau kan aku wes muni nek arep ning gune bank. Tapi saurunge ning bank aku ki mampir ning gune Pak Teo sik pemirsa. Biasa aku nek gak laporan sik gak afdol. Pak Teo. Hai Risa. Pak Teo. Alhamdulillah Pak Teo dapat amanah lagi kita. Dari mana? Kelewatan amanah lagi dari Mbah Gomblo yang ada di Amerika. Alhamdulillah. Dari Amerika, ya Allah. Wis pokoknya awak dhewe ngucapno matur suwun wis gak hitung-hitung ya Pak Teo. Ya wis pokoknya tidak bisa dihitung dengan ucapan terima kasih tok ya ya. Ya Allah, ini aku dapat amanah ya, kali ini mau dikirimkan di Bali, Banyuwangi, dan juga untuk Mbak Bani. Oh Mbak Bani, alhamdulillah Mbak Bani. Alhamdulillah Mbak Bani kanggo modal dodol. Iku langsung aku karena ini urgent ya, karena ini urgent langsung dikirimkan di Bali dan Banyuwangi. Jadi aku bari iki langsung arep ning bank. Oh. Jadi iki aku langsung arep ning bank. Terus iki aku. Bunyi tak apa weh. Saya tak krik ya. Oke pemirsa, wis Pak Teo yo, aku tak ning bangsa ya Pak Teo. Ya tak Teo punya. Wis pokoknya bismillah dongakno muga-muga nganu apa amanah iki iso berkah kanggo kabeh, juga kanggo sing nonton kabeh, muga-muga untuk keberkahan. Amin. Dan ada kabar gembira pemirsa, hari ini alhamdulillah
mamanya Pak Theo ya, yang kemarin operasi, alhamdulillah hari ini katanya bisa sudah bisa pulang ya Pak Theo, dan alhamdulillah nanti sore. Dan alhamdulillah gerobak awake dhewe wis dadi, dadine iso dijemput yo. Nek ndek wingi gak iso pemirsa pas ngeterno ning rumah sakit, dadi ditumpakno nganu apa jenenge bentor. Mergo grupake awake dhewe isak ning bengkel lho Pak Theo ya. Wis saiki aku arep langsung minggone. Bang. Oke pemirsa. Pemirsa, iki aku wis ana ning gone rumahnya Mbak Bani. Iki aku ngenteni Mbak Bani isek kerja. Kan Mbak Bani nek mulai sekolah ngono iki kerja melok Bu RT ngono iki pemirsa, nyapu resik-resik. Lah iki ternyata Mbak Bani lagi mlaku omah. Karet, gak salah, Mbak lagi bermerke, Mbak. Iya. Ya Mbak, tak pejeti, Mbak. Kesel pun, gila keluar kabeh rasanya. Ya Mbak, Mbak, nganu sih, laran sih. Aku juga lagi, Mbak. Akhirnya aku. Iya. Mbak Bani lagi mulai mergawe pemirsa. Pokoknya Mbak Bani ini anggar bar soko sekolahan, kok istirahat sedelok. Terus bar kuing, kok sore ini kerja nih gue Bu RT nih. Mbak Bani sekolah. Iki karo ngenteni Mbak Bani isek ijik pemirsa ning kamar mandi lagi teko biru lereng sik sedelok. Tak kei kejutan ben seneng iki kok yo. Iki pas udan aku rene. Yo guys mulai suarane udane tetok-tetok. Nah, itu ada Pak No baru mandi, selesai mandi. Mbak Bani ya sakit baru mulai. Sampai nih mau budaling lagi jam berapa Mbak? Mbak Ida jam kalih. Jam kalih berangkat. Terus yang meneki langsung deh jam jam lima pulang. Nyetrika, bersih bersih, rumahnya orang. Bu RT ya Mbak? Iya. Setengah hari ya Bu ya berarti. Jam 2, 3 jam. Iya. Setengah hari lah. Perempat hari. 15 ribu. Oh, ngene iki nek mau Mbak Bani dapat 15.000. Ya, 1 minggu. Oh, gajiane setiap 1 minggu sekali. Satu. Oh, berarti iki mau gajian to? Bayaran kilo buku ya, Allah. 1.000. 1 minggu ya, Mbak ya. 1 minggu lho. Alhamdulillah sithik akeh disyukuri nggih Mbak Bani nggih. Sithik akeh disyukuri. Tapi alhamdulillah mendingan dibagi maksudnya gak diperaini atau gak kita isa besok menang apa gak ya dari 15 bulan. Mbak Pak No Mbak Bani niki kulo teng mriki niki angsal amanah Mbak Bani kali Pak No angsal rezeki saking Mbak Goblok teng Amerika. Matur suwun Mbak Goblok, mugi-mugi rezekine Mbak Goblok banyak. Amin. Sehat. Amin. Panjang umur. Panjang umur. Amin. Banyak amin. Rezeki lah. Amin. Wis dungane Mbak Bani mbungku dijabah. Begitu pula sebaliknya ini aku mendak apa Mbak pikantuk titipan saking Mbak Gomblo kagem Mbak Bani. Wis delok kas kan Mbak Bani kali Pak No ulang tahun perkawinan. Moga-moga langgeng. Ya, tanggal 18 Desember nggih. Lah iki dapat kejutan dari Mbak Gomblo. Ini kejutannya untuk Mbak Bani dan Pak No, ya kejutan Allah. Pertama. Matur. Dan ini ungkapan dari Mbak Gomblo, selamat hari pernikahan untuk Mbak Bani dan Pak No. Kita ditaruh di atas meja nih, cantik Mbak meja nih Mbak. Itu meja nih. Mungkin Mbak Bani kali Pak No sakinah mawadah Mbak Waroma langgeng. Wes gak enek alangan napa-napa nggih Pak No Mbak Bani nggih. Wes karek-karek napa ngenteni putu, muga-muga ndang oleh putu. Lah iki jane wes mulai beres. Ini ditaruh di meja Mbak Bani biar cantik. Oh kok ya pas mejane rong enek nganune Mbak ya. Bungane wah pas. Oh iya. Wah cocok berarti ya, iki ben berkesan ya Mbak ya. Itu ya. Dari Amerika. Oh nek enek tamu rene, wah iki saka Amerika iki. Ngono le Mbak nggih. Bunga tulip. Oh, cocok karo nganune Mbak, karo warna kursine Mbak nggih. Cocok karo warna kursine. Pemirsa, itu backgroundnya sudah ada bunganya di atas meja. Itu dari Mbak Gomblo. Ini saat ini selain ada bunga juga ada
rezeki kagem Mbak Bani kalih Pak No, mugi-mugi saged nggih nambah-nambah tumbas kulaan nopo dagangan nopo kagem keperluan Mbak Bani kalih Mbak No. Amin ditampi nggih. Untuk rezeki alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, wong nek sabar ngono ki Mbak ya rezekine sik kok kondi ae ngono. Kondi kondi nggih. Pokoknya yang gelem wong gelem ikhtiar, gelem tirakat, insyaallah rezekine tekan dindi nggih Mbak nggih. Dan nggih, Mbak Bani kali Pak Nun iki kerja keras pemirsa. Oh isuk wis nang sekolahan, awan wis nderek Bu RT ngono ku ngewangi. Pak No bengi tengah bengi wayahe tiyang sare jenengan kerja nggih Pak nggih, tiap hari nek peteng-peteng ning pasar. Jam 2 berangkat, pulangnya jam 6 Pak ngoten. Jam 7. Berarti Mbak Bani nek bengi tinggal Pak No terus Pak. Ya lah. Di anake ning omah. Jam 2 kok. Lah ya, wayahe adem-ademe ditinggal bojone mergawe. Kanggo selimut, kemulan selimut. Kemulan budal mergawe. Kemulan budal mergawe. Lah nek awan ora narik iki. Ya, nek awan pun ora narik. Saiki wis nganu nggih, Mbak nggih. Becak iki wis nganu salah nggih, Mbak nggih. Salah online-online nggih, Pak nggih. Ya lebih ya, lebih ya. Ya wis nek ngono Mbak Bani matur suwun nggih kali Pak No niki pun nyameten kula ajeng nderek langsung. Kula nggih matur nuwun sami-sami. Wis pokoke didongake mawon Mbak dari Mbah Gomblo nggih. Kula sami donake sehat. Amin. Amin. Dilindungi pokoknya sehat selalu lah. Nggih, dijauhkan dari segala macam bahaya ya Mbak Bani. Amin. Wes terima kasih banyak sekali lagi untuk Mbah Gomblo yang ada di Amerika. Alhamdulillah wes bolak-balik pokoknya aku wes matur suwun bolak-balik wes iso membagikan rezekinya untuk di sekitar kita semua ya Allah. Luar biasa sekali mungkin Mbah Gomblo diberi sehat, panjang umur, bahagia sak keluarga besare. Amin Allahumma amin, dijauhkan dari segala macam bahaya. Amin. Juga untuk penontonku semuanya dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini, diambil positifnya nggih. Mugi-mugi kita semua bisa berbagi untuk semua saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Terima kasih dari saya Lala Nirmala Cepu mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.